Betul. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik, sekarang kita lagi di Masjid Al Amanah di Jalan Mutiara. Pokoknya depan rumah sakit Muhammadiyah masuk gang sedikit ada masjid, ya itu masjidnya. Nih, sekarang itu kita mau sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu bareng ada sama Ali. Ali. Fitra. Denny. Ya, kita mau kemana sekarang? Jadi sekarang kita mau beli sembako dulu untuk keperluan yati apa panti. Habis beli sembako kita ajak belanja. Belanjanya ke Garut, ya. Oke, seperti apa? Come on, ikuti kita terus. Jam dindingku berdetik mengantar pagiku yang ceria. Na 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 dan hatiku gembira. Hey guys, jadi kita belanja keperluan di panti. Ada beras, berasnya tadi 50 kilo, ada sarden 20 kaleng, ada minyak 20 liter gitu. Terus ada gula 20 kilo, ada telur 20 kilo juga. Ini dia. Jadi ini untuk keperluan di panti, mudah-mudahan bisa nge-backup ya buat keperluan di sana, makan, sahur, kemudian lah ya. Nanti habis dari sini kita jalan. Sambut dengan sukacita yang ku tahu senyum itu. Oke guys, sekarang kita itu lagi di salah satu tempat perbelanjaan Solayan buat belanja snack-snack buat adik-adik kita di rumah yatim. Jadi karena Fitra maskernya tadi basah di tempat wudu, jadi kita harus milih masker dulu. Dia nggak bisa masuk soalnya ada dengue. Jadi terus di dalam kita nggak bisa ngerekam-rekam guys, karena memang aturan di dalam ini rada ribet, nggak bisa direkam. Jadi paling ntar lanjut lagi setelah belanja. Oke? Okay? Apa kalau di panti ada nggak diajak-ajak, maksudnya pergi belanja-belanja? Jarang. Tapi masuk gini pernah nggak? Pernah ya? Apa? Fitra juga pernah masuk? Hah? Belum pernah? Di Garut nggak pernah masuk? Belum pernah? Fitra, orang tua masih ada dua-duanya? Bapak masih ada? Nggak ada. Ibu? Masih ada. Ibu kira-kira umurnya berapa tahun? Hah? Maksudnya? Oh, nggak tahu umurnya. Tapi kalau bapak sudah meninggal. Kapan itu meninggalnya? Masih ingat nggak? Pas masih kecil? Apa? Kalau Fitra cita-citanya pengen jadi apa? Hah? TNI? Denny? Pengusaha. Mantap. Kenapa pengen jadi TNI? Hah? Pengen tembak orang? Kenapa? Fitra pengen jadi TNI kenapa? Sekarang kita lagi tempat minum kelapa. Buka maskernya dong Fitra. Ini kan sudah itu, kecuali masuk Swalayan, masuk ke mana baru. Oke, okay? Nggak boleh diulangi ya. Denny juga. Fitra, alhamdulillah tadi kita sudah belanja guys. Tadi kita sudah belanja kebutuhan mereka. Sembako udah tadi. Terus habis belanja sembako kita belanja snack ya, jajan ya. Jajan ke supermarket kesesuaian. Tadi enggak bisa di video ke dalam karena memang peraturan di sana enggak bisa video. Jadi sekarang habis belanja kita mau es kelapa dulu. Jangan takut. Tuh, banyak tuh bakteran tuh. Enak gak? Terima kasih itu guys. Jadi terima kasih orang-orang baik udah distribusi Jumat, udah sedekah Jumat hari ini, udah ya udah membahagiakan. Khususnya di sini cuma dua kita bawa karena memang kendaraannya cuma dua, nggak lebih. Jadi kita hanya diwakili sama Fitra dan Denny.
Dan gimana perasaan tadi biasa masuk? Seneng. Emang beli apa gitu seneng? Snack-snack ya. Jadi snack-snacknya buat bareng-bareng ya sebentar sama teman-teman di asrama. Tuh, nanti buat menemani malam-malam nanti Ramadan pas mau buka puasa dan lain-lain ya. Mau bilang apa Den? Sama yang udah donas atau sedekah Jumat hari ini. Terima kasih atas semua apa yang telah diberikan kepada kami. Semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah. Tuh guys, terima kasih atas sedekah Jumatnya. Mudah-mudahan balas berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah guys, kita sudah nyampe lagi di mana? Taman Harapan. Taman Harapan. Unboxing dulu nih, di asrama ini ada apa aja? Jadi di asrama itu ada dapur. Jadi di dapur itu ada sama ibu siapa? Sama Bu Nunung. Jadi setiap hari di sini Bu Nunung bertugas setiap hari masak, terus dibantu sama anak-anak yang piket bertiga ya, tiga hari bergantian ya, setiap hari itu pasti tiga bergantian. Oke, jadi gitu. Minggu, Senin ada. Oke, pokoknya mah setiap hari anak-anak ngebantu aja. Ngebantu aja. Sekarang kita masuk lagi nih. Ada di sini deh. Assalamualaikum. Bersama ibu. Kalau sekarang ada ibu sama Pak Ustadz, jadi agak kalem. Kalau enggak. Jadi gitu Pak Ustadz, seperti biasa alhamdulillah hari ini tuh kita di hari Jumat di Explore ada program sedekah Jumat. Ada donatur. Ini donaturnya khusus hari ini tuh. Jadi nitip juga didoakan. Jadi minta didoakan. Nanti sebentar saya sebutin namanya. Namanya itu Kang Arkif. Kang Arkif. Ya udah ada namanya tadi dikasih. Nanti mungkin minta bantu didoain Kang Arkif beserta keluarganya gitu. Nanti itu nitip dan alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah belanja sembako. Ini tadi kalau nggak salah, coba lihat invoice-nya. Telur 20 kilo. Sarden itu 20 kaleng, gula pasir 20 kilo, beras 50 kilo, minyak 20 liter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tambahan amunisi buat di dapur selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi sekarang hari Jumat tanggal 1 April 2022. Jadi kita ada distribusi senyum sedekah Jumat. Kita mau distribusi senyum dari donatur menjadi orang-orang baik yang udah donasi di hari Jumat, yang udah bareng-bareng, yang udah bersamai kita setiap hari Jumat. Dan untuk mendistribusikannya hari ini kita berada di Panti Sosial Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah. Tadi tempatnya alatnya ini, adik-adik kita di sini coba bisa dilihat ini. Ada dulu dong. Adik-adik kita di sini, kawan-kawan kita di sini, semuanya bisa sehat, bisa jadi lulus nanti SMA sudah jadi hafid. Amin. Setelah lulus kuliah lancar semua kuliahnya, dapat sarjananya tepat waktu, mungkin bisa lebih cepat, terus kerja, terus nikah. Atau enggak mau kuliah sambil nikah bisa. Jadi kita doain mudah-mudahan lancar semuanya di sini, sehat semuanya, jadi hafid, dan yang paling penting tetap bisa bermanfaat semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di awal Ramadan ini kita mendapatkan kiriman kayak nok, minyak, beas, sarang sajabana. Mudah-mudahan yang ngajak penting bekal Kang Om Ayunan saum Ramadan di tahun anu ayeuna. Explore. Inspiring a better future.